berseru kepada Yesus. Kita akan membaca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sahabat, di masa-masa yang sulit ini, kita harus semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab seberat dan seburuk apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan. Ia memiliki rancangan terbaik bagi setiap umat-Nya yang mau datang kepada-Nya. Kita baca dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan juga berkata di dalam firman-Nya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Juga satu ayat di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah beberapa dari sekian banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sahabat, mengapa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik ini? Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan berikan free will atau kehendak bebas kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Seperti kita mau taat atau tidak taat. Jika kita taat atau menempuh jalan yang sudah Tuhan tentukan, maka semua janji Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak taat dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu pun tidak akan bisa kita nikmati. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 berkata demikian, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu. Sahabat yang terkasih, berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan sedang mengalami jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan lagi, hanya itu yang bisa kita lakukan adalah berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Janji firman-Nya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini adalah janji Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada satu contoh dalam Alkitab, yakni Bartimeus. Dia seorang pengemis buta. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, maka ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meski ditegur oleh banyak orang supaya ia diam, ia justru semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mendengar seruan Bartimeus, maka Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Firman Tuhan berkata, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Juga Daud, sahabat, sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Saul yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekedar mertua, tetapi juga seorang raja, pemimpin, panutan yang seharusnya mengayomi. Tapi Saul justru berbuat yang sebaliknya, yaitu ingin melenyapkan Daud. Dan dalam keadaan terjepit ini, Daud pun berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga kita bisa baca,
aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah sahabat, dalam situasi seperti saat ini, semua serba menghadapi tantangan hidup. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran yang salah. Saat semuanya seperti tidak ada harapan, kita kadang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, pasti Dia akan menolong kita. Namun apa buktinya? Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ketika pertolongan dan mujizat yang kita harapkan sepertinya tidak terjadi, sebenarnya bukan berarti Tuhan itu tidak ada, sahabat. Tuhan itu ada dan tetap ada. Seperti firman-Nya, karena Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kita juga sering beranggapan bahwa Tuhan tidak pernah peduli atas hidup kita, sehingga kita seolah-olah dibiarkan hidup menderita di dunia ini. Pemazmur dengan jelas menyatakan di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sahabat, sekalipun sepertinya Tuhan berada di tempat yang teramat jauh dan seolah-olah Ia tidak melakukan apa-apa untuk kita, jangan sekali-kali kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Marilah kita belajar untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena apa yang kita kehendaki itu belum tentu sama seperti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan waktu kita juga bukanlah waktu Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan yang sudah kita baca di atas. Sebab rancangan-Ku bukanlah rancangan-Mu, dan jalan-Mu bukanlah jalan-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalan-Mu, dan rancangan-Ku dari rancangan-Mu. Nah sahabat terkasih, kalau mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar, kita terjepit, tidak ada jalan keluar. Ingat sahabat, kita punya Yesus. Kita masih punya seorang penolong yang sejati dalam hidup kita. Namun sahabat, persoalannya, maukah kita datang kepada-Nya? Maukah kita datang dan berseru memanggil nama-Nya dengan kerendahan hati, datang meminta pertolongan-Nya? Sahabat, Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Ketika kita sebagai anak datang kepada-Nya berseru memanggil nama-Nya, memohon pertolongan, maka percayalah, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari-hari kami. Kalaupun mungkin Tuhan saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami masa-masa yang berat, kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak ada orang yang bisa menolong kami. Seolah-olah tidak ada pintu keluar untuk persoalan kami. Tapi lewat firman Tuhan ini kami boleh diingatkan kembali bahwa masih ada Yesus, masih ada harapan. Dan kami mau datang berseru kepada-Mu Tuhan. Kami mengadu kepada Tuhan karena kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Tuhan tolong kami. Kami berserah kepada-Mu. Kerjakanlah sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.